granat kan. Iya, komentar soal granat kan. Kenapa deh? Saya kemarin ketiduran tuh pas itu. Jangan jelasin lah. Jadi kemarin tuh ada kayak junior ngekritik gitu, Bang. Ngekritik pas ngecast. Pas jadi analis. Oh, jadi analis. Ya, ini mungkin juga info buat teman-teman ya yang kelewatan PMPL kemarin. Di PM, di pemain-pemain PMPL. Enggak saksikan nih gitu. Cuplikannya gitu langsung kan. Ribet di dalam. Terus kritiknya pedes. Pokoknya katanya kayak pemain PMPL kok kayak gini ngelempar granatnya gitu. Terus Prosin katanya kok ngelempar granatnya enggak kena. Bener gitu. Junior itu kayak Coach Justin lah. Oh ya, keras. Iya, iya. Ya, jadi Coach Justin enggak terima karena itu pro player yang lo komenin. Oke, ya. Dan dipancing oleh YouTuber. Nah, YouTuber centang. Oh, kata. Jadi YouTuber bercentang dan dia langsung trigger viewer. Dia ngekontra junior berarti. Kontra. Okay. Oh, siap Bang yang selalu kena bomnya. Oh, jadi rame. Iya, iya. Tapi kan memang analis kerjanya ngomen gitu. Iya, analis kan. Iya, cuma agak pedes aja sih. Oke. Iya, makanya kita bahas di situ. Okay. Kalau dia sih membenarkan diri karena dia memang analis. Betul kata Tret kan. Iya, jadi kalau dia ngomong mohon maaf ya, sekalipun dia ngomong ini bodoh nih permainannya. Memang bodoh. Ya, pada sama, saat itu. Ya, kecuali begitu. Dia caster ya. Nah. Kalau caster kan gak lebih boleh, ke objektif. Ya, kalau analis ya gitu. Kalau analis terus nggak terima. Netizen sama Entruf. Saya tahu Entruf tuh. Nah. Saya nonton dia tutorial OBS. Iya, cerita. Bang Andrew, terima kasih. Dulu dia lagi live stream. Gua nonton Andrew OBS. Kok dia bisa, gua enggak. Orang kenapa bisa gitu. Enggak bisa gitu. Sampai telepon, sampai Discord sama Bang Pen lah. Kira tutorial main PUBG. Bukan. OBS doang gitu. Makanya saya tahu Andrew siapa. Oh, yang OBS gitu. Abang OBS. Ini lama nih Andrew OBS. Oh, akhirnya junior out, maksudnya out dari analis lah. Dia yang mau kan? Dia yang mau katanya. Ya sudah lah. Iya. Akhirnya beneran out. Gak dikasih. Nah itu gak tahu deh tuh. Maksudnya dia yang ngomong junior out tuh orang-orang apa dia yang decide? Netizen yang minta. Oke. Okay. Netizen yang ngomong junior out dipakai namanya sebagai name stage. Iya. Shit. Orang itu emang keras, Pak. Oke, nama gue bukan junior sekarang junior out. Jadi kayak ya emang kita suka caranya gitu. Okay. kayak Vicky Pak di dunia nyata, Pak. Dunia positif. Iya. Semakin dihujat semakin dimakan sama dia. Nah, itu junior apa Harry Maguire? Iya. Tapi kalau dari kalian ada yang kesel banget enggak sih kayak dengan kejadian kemarin gitu? Ya. Oh enggak sih. Atau ya. Malah cuan ya. Wah. Jadi ada bahan mereka. Nah, tapi seru sih nontonnya, kayak ada yang kontra kayak gitu, jadi makin seru aja nontonnya. Iya. Kalau nggak ada junior tuh kayak nggak rame aja. Dan kalau dapat junior bener sih. Sesuai kalo data ya. Junior juga nggak jadi tuh konten kita yang itu. Iya. Akhirnya kalian ngundangnya juniornya apa entrof? Apa dua-duanya? Entrofnya kayaknya dia ini, menahan diri. Masih setting OBS ya? Dia kemarin sakit. Oh gitu. Tapi nanti dia bilang mau datang mau battle berdua. Iya. Nah nanti next episode mudah-mudahan bisa datengin berdua sih. Kita nanti ada ring ya Min ya? Bisa. Ring, ya. Ring yang jantung. Amit. Ring tinju. Anda katanya mau komedi apa Anda? Ringnya ring jantung. Ring tinju. Gimana tuh nanti kan, karena nggak ada drama, nggak rame, betul ya? Iya, setuju. Betul, apalagi di e-sport PUBG Mobile khususnya ya. Iya, Apalagi kayak season ini kayak lagi nggak ada apa-apa nggak sih? Oh. Kalau nggak dibikin drama ya. Hening ya. Dulu kan season lalu kan kita ada Microboy pindah ke Evo, drama. Ada Coki juga ketangkep kemarin. Wah, betul. Itu kan drama tapi nggak ada hubungannya. Tapi ada kaitan sama e-sport, kan dia main Dota. Oh, iya. Ada lah. Coki udah main Dota, main PUBG. Oh iya, siap dia main PUBG. Semua uninstall semua aku. Steam udah aku uninstall Steam. Beda juga, Pak. Tapi ada pengumuman nih, sekarang kita udah mencapai milestone 4.300 view. Pop. Susah. Ada masalah pribadi kalau itu. Woi, foto-foto, aduh. Sering lupa waktu kalau pakai itu. Iya. Coba lihat dulu. Coba mana hasilnya? Jangan install micet, Anda. Nggak install, udah ada aplikasi.
otomatis. Kelebihan itu bang. Raditya, hati-hati. Aduh. Kan ngontek bintang tamu. Dia lagi cek. Oke. Okay. Nih, sekali lagi nih ya. Langsung jadi wallpaper. Bisa di zoom gak tuh? Di zoom. Bagus kameranya, bagus. Bagus ya? Bagus ya? Di zoom gak tuh? Iya ya. Nih, di zoom bang, coba tolong di zoom bang. Wallpaper langsung dijadiin wallpaper. Enggak, kameranya bagus. Kamera bagus. Hah? Sebelumnya kan kau kotoran. Nggak, jadi keputihan. Kotoran gitu. Sekarang kasihan semenjak pakai itu. Jadi putih ya. Jadi keputihan. Iya. Keren. Nih. Langsung dijadiin wallpaper ya. Dan ini ciri-ciri orang narsis ya. Tapi wallpapernya buka sendiri. Udah, itu udah sekali lagi. Langsung sebutkan dijawab. Kelebihan kamera dari Realme GT 2 Pro. Siap, itu adalah kuis pertama. Apakah kita akan lanjut, Pak? Ke kuis selanjutnya bagi-bagi. Jawab dan Instagramnya jangan lupa guys ya. Oh nanti lagi. Jangan fake account, ingat. Fake account. Nanti lagi ya, nanti lagi ya. Oke. Okay. Nanti lagi. Oke. Yang split ini dari kalian semuanya. Saya Aux. Kalau aku sih PMPL Spring nih kayaknya yang paling the best lah sepanjang sejarah PMPL. Karena kita nggak bisa nebak itu siapa yang juara, semuanya jago. Dan semuanya favorit lagi di top, di top timnya ya. Iya. Yang sekarang. Nah, tim unggulan semua ya. Terus menurut kalian yang the best performanya tuh selama Spring Split kemarin? Oh kalau gue objektif Genesis Dorman. Objektif banget ini. Tapi tim saya. Walaupun agak pusing ya di klasemen tidak lolos saya ya. Sebenarnya aku expect ke victim sih, pengennya hasilnya itu lebih baik sebenarnya. Cuman ya karena hasil kemarin kayak gitu ya udahlah tetap dukung aja gitu. Kok dibayar berapa memang? Tapi aku dukung aja gitu. Kalau masih CEO? Aku Ion, memang dukung Ion sama Bigetron. Kayak HP tolong umpetin kau kan. HP aku ini apa Mimin? Jangan dibaca dong. Jangan dibaca. Mobil baca itu. Komputer jangan dibaca. Komputernya cowok. Bodoh. Ya bang. Ya ada. HP tolong. Kalau aku Ion. Ion dan Bigetron sih. Tetap ya? Tetap. Dilat? Enggak serius. Sebelum aku dipawakan, aku ditawarin CEO Starion juga. Bisa nggak ya lagi ya? Jadi apa? Kalau gitu ke Ion aja dia loh. Oh CEO, gokil. Dia ke Ion nggak jadi juara cowok itu. Kalau Bang Pen selain Genesis Dogma, jangan memihak tim sendiri dong. Tim lain dong. Jujur saya saking fokus sama GD pusing saya. Klasemennya itu ya. Jadi saya nggak bisa fokus ke tim lain, tapi emang kalau dibilang sengit-sengit banget ya. Apalagi cuma beda berapa poin, 2, 1, 3, aduh. Iya, yang 1, 2, 3, 4 itu poinnya kan beda-beda tipis kan? Iya, tipis banget. Terus ada yang minus lagi. Iya, aduh. Jadi gara-gara minus gak lolos. Makanya terus saya langsung kalah. Latihan tuh harusnya ikut. Bisa minus, kalah terus. Bukan, dia tidak mengikuti salah satu scrim yang sudah di... Latihan. Jadi di minus 3, akhirnya kalau dia nggak minus 3 dia bisa langsung. Iya, karena cuma beda 2 poin sama yang juara. Seharusnya kan Mikrobay udah tahu lah. Iya, belum dijelasin kan sih. Selamat ya ke saya. Bukan. Congrats boy, kemarin tuh lo udah bagus ya. Pas ending tuh kenapa lo nge-push gitu. Emang dia kenapa? Harusnya dia juara. Oh juara, tapi akhirnya juara berapa? Beda 1 poin. Beda 2 poin ya? Beda 2, 3 poin. 2 poin, 2 poin. 2 ya? Udah iya boy, gimana sih boy? Bukan, saya bukan Mikroboy. Mikroboy itu kan Semarang kan, bukan Madura. Kasihan Mikroboy dimirip-miripin. Ntar kalau ada kasus dia yang dicari. Ini dia tempatnya Coki, bukan. Bukan yang itu, yang ini. Kalau Bemo, di mana? Kalau gua tadi awalnya gua ngunggulinnya GPX malah. Terus. Awal-awal itu buset. Iya, banget yang pertama kan. Performanya Rosemary, sama siapa tuh lagi? Tapi Matoy. Iya, Matoy. Tapi Rosemary itu walaupun GPEG walaupun dia di bawah, tapi Rosemary masuk ke ini kan. Kelihatan ini ya. Terminator kan? Terminator ya. Oh iya. Masuk terus aset-asetnya Rosemary. Cuma mungkin gara-gara baru pindah kali ya. Masih jet lag, masih jet lag. Penting banget tuh jet lag. Stabil jadinya. Iya, Bang Pen, kenapa Gede? Gede. Gede kenapa, Pen? Banyak main
kebanyakan main Omi TV sih. Lupa ngurus tim dia. Ada apa tuh di? Tahu lagi ini aja lah, internal lah. Sedikit internal. Terus... mau bubar? Enggak bubar, amit-amit dong. Pindah tangan. Jangan ya. Di mana berita itu? Lo yang ngomong tervalid lagi siapa? Amit-amit jangan. Mohon maaf ya. Impact ini nih ada pengaruhnya. Saya sendiri. Oh iya juga. Jujur saya niru Ivan Gunawan sih kalau di TV. Iya, amit-amit gitu. Apa gitu? Jangan gini. Terusnya gini. Ada pengaruh. Harus 3 kali lagi kan? Harus 3 kali. Lu lebih dari 3 kali nggak? Harus agak ngondek juga. Gitu. Ya doakanlah nanti next season lah. Amin. Kalau main lagi ini juga sih mereka internal komunikasinya agak sedikit problem lah. Tapi sayang juga ya. Maksudnya kayak bener-bener baru abis MGC lagi naik-naiknya gitu performnya, terus tiba-tiba season ini langsung. Sebenarnya mereka tuh sempet up and down ya dari PMGC, #15, Pro Series, juara. Abis itu mereka mental drop lagi, jadi kayak ya siklusnya kayak gitu lah. Makanya dibilang mental pro player tuh benar adanya sih. Kenapa? Ya kalau Anda sebagai pimpinan nih, ada yang bisa Anda ketahui gitu, kenapa? Pimpinan, siap bisa. Ketua. Siap arahan. Kenapa bisa drop tuh kenapa? Banyak ini sih, banyak faktor sih, selain komunikasi, di zona nyaman juga ya, terus sebagai mantan juara ada juga bebannya. Oh, malah beban ya? Iya, beban, karena kan mereka juara bertahan kan, jadi terbebban gitu loh sama netizen dan segala macam. Padahal kita udah konsepnya sama, nggak boleh main medsos selama grand final, segala macam. Tidak boleh main medsos? Nggak boleh. Mempengaruhi mental. Udah dicoba segala macam sih, tapi memang ya bad luck lah. Tengahnya mereka dapat chicken di grand final ya, oke lah walaupun cuma satu. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Syukur lah. Bersyukur. Tapi aku baru tahu loh kalau sampai pro player itu sampai detox medsos, kayak anak zaman sekarang. Detox medsos emang sepengaruh itu. Bapak pernah detox sebelumnya? Bapak yang detox dari Anda? Ya, enggak.